Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, pemerintah Korea Selatan meraup keuntungan dari demam Gangnam Style dan perkembangan film dokumenter di Indonesia. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Sekarang Anda kemungkinan besar sudah mendengar lagu Gangnam Style dari penyanyi pop Korea Selatan. Atau bahkan mungkin sudah menirukan tarian dengan gerakan seperti naik kuda yang diperlihatkan Psy, sang penyanyi dalam video lagu tersebut. Saking populernya, video ini jadi yang paling laris di YouTube. Gangnam Style adalah lagu K-pop menjadikan Korea Selatan sebagai pusat hiburan dunia. Dan kesempatan ini diraup pemerintah Korea Selatan untuk meraup keuntungan besar dari lagu tersebut. Ikuti cerita selengkapnya yang disusun Jason Strother dari Seoul. Alexis Martinez bergabung dalam sebuah kelompok tour yang belajar cara menari seperti Psy dalam video Gangnam Style. Turis berusia 14 tahun ini bercerita kalau di Texas, tempat asalnya, lagu ini sangat populer. It was basically my whole school knew about it. It was crazy. There was a flash mob in our school that did it, the Gangnam Style. Lagu Gangnam Style yang dinyanyikan Psy adalah salah satu video yang paling banyak ditonton di internet. Lagu ini bahkan menempati urutan teratas di berbagai tangga lagu Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Lagu tersebut bercerita tentang satu daerah di Sungai Han, bagian selatan Seoul, yang terkenal dengan klub malam yang trendy dan gaya busana serta gaya hidup glamor. Hanya segelintir orang yang menduga kalau Psy bakal menjadi fenomenal. Salah satunya adalah Jae Song-won, ketua organisasi pariwisata Korea Hallyu atau divisi Korean Wave. Psy가 아이돌 가수가 아니기 때문에 이렇게 전 세계적으로 큰 인기를 끌 거라고는 아마 예상을 하기가 힘들었을 것 같고요. 그런데 오히려 반대로 그 예상치 않았던 가수가 큰 인기를 끌고 있고 그 노래 자체가 한국, 특히 강남 지역에 대한 인지도를 많이 높였기 때문에 오히려 그 파급 효과가 훨씬 더 크다고 볼 수 있겠네요. 오빠 강남 스타일. 강남 스타일. Bisa jadi Gangnam Style adalah ekspor budaya Korea Selatan yang paling sukses. Kata Jae, organisasinya berharap kalau lagu ini bisa mendatangkan lebih banyak lagi turis asing, artinya lebih banyak uang masuk. Di jalanan, gambar Psy tampak di berbagai papan video dan potongan karton di depan aneka toko. Sejumlah penjual di sini mengatakan, sejak Gangnam Style merambah ke internet, jumlah pembeli asing semakin meningkat. Om Jong Ryul adalah penjual kacang panggang di salah satu kaki lima di luar stasiun kereta api Gangnam. 정확히 어떻게 좋아졌다고 말은 못 하는데 그냥 그 여기만 오면 강남 스타일 한번 하고 웃잖아요. 그런 게 좋아진 것 같아요. Di wilayah trendy di Gangnam bernama Apgujeong, sejumlah pemilik toko mengatakan kalau Gangnam Style membawa dampak baik bagi bisnis. Kwon Dana mengelola satu butik di daerah Gangnam Apgujeong yang terkenal dengan busananya. 지금 방문 빈도도 외국인들이 훨씬 높아요. 국내 쇼핑하는 분들보다 외국인들이 더 많아요. 꼭 그걸 튼 날이면 이렇게 지나가시는 분들이 듣고 이렇게 들어오세요. Untuk kali pertama tahun ini, Korea Selatan memecahkan rekor dengan kehadiran 10 juta wisatawan. Menurut organisasi pariwisata Korea, ini ada hubungannya dengan K-pop yang menarik begitu banyak penggemar internasional. Gangnam Style이 한국 관광의 그 이미지에 미치는 영향이 굉장히 크다. 이런 걸 나중에 저희가 마케팅을 해서 미국 쪽 그 관광객들을 많이 유치를 할 계획으로 있습니다. Tapi seperti lagu pop lainnya, apa yang tersohor sekarang bisa jadi tak laku keesokan harinya. Dan beberapa turis asing di sini mengatakan mungkin Gangnam Style sudah mencapai puncaknya. I think that is actually nice, but it sort of got like too over popular after a while. So it got sort of like annoying because it was everywhere. It's like when I walk, it's like normally when you go into a store, you hear like a lot of other music rather than just Gangnam Style, but now you just walk everywhere, it's Gangnam Style everywhere.
Tapi bagi wisatawan asal Amerika Serikat bernama Alexis Martinez, Gangnam Style dan tarian seperti naik kuda ini belum ketinggalan zaman. Apalagi tarian ini mudah dipelajari, sehingga menjadi begitu populer di seluruh dunia. Just bringing the world together, I guess, the dance, it's cool. Dan lagu Gangnam Style memang soal menjadi yang paling keren. Feature ini disusun Jason Strotter dari Seoul untuk Asia Calling.